bisa sama geng gue. Monitor Bu Denok. Ngevlog. Vlog kayak gimana nih? Monitor Bu Denok. Bawa barang banyak banget kayak begini. Iya. Duh, kayaknya kita gak dapet sinyal nih. Anak-anak, karena kita lagi ada masalah di sinyal, kita masih belum bisa menemukan tim yang lain. Tapi kalian semua gak usah khawatir, kita akan lanjutkan perjalanan menuju lokasi. Bapak akan memimpin perjalanannya. Oke semuanya, jangan ada yang mencar. Ingat, ya, nanti kalian kesasar. Ayo jalan. Mik, kayaknya lo keberatan banget deh. Gue bantuin bawa ya. Oh, makasih, Mon. Mik, lo gak mau bantuin gue bawa barang gitu? Lo boleh lihat kan belum banyak tuh barang bawaannya. Mending sini bantuin gue, oke? Eh, apa-apaan sih? Mon, jangan. Biar gue aja ya. Mik, nih bantuin bawain barang gue ya. Mumpung lo gak megang apa-apa kan? Udah dibantuin kan sama Monty? Nih, bawa yang rada beratan dikit aja, biar kelihatan berguna. Nih. Tom, lo tuh cowok apa bukan sih? Mana ada cowok nyuruh-nyuruh cewek? Mana barangnya berat lagi? Lo tuh contoh Monty. Tadi gue keberatan, dia langsung inisiatif buat bantuin bawa tenda gue. Cowok bukan sih lo? Mik, gak gitu Mik. Cuman kan emang gue minta tolong doang. Dia paling caper sama lo. Namanya juga ada bucin kan? Sekarang lo sadar kan, bucin tuh bikin bahagia. Ayo, Mik. Kita bareng-bareng aja gue tuh. Ya lu wajar bucin aja sama cewek. Makasih ya, Mon. Gue emang gak level bucin sama cewek. Cewek yang harusnya bucinin gue. Wuh, lupang sih. My sunshine. Di sini sweet banget ya. Kayaknya semesta tuh emang mendukung deh buat kita jadi couple goals. Ya kan? Gue yakin di sini pasti ada serigalanya. Kamu ngeliatin apa sih? Di sini tuh nggak ada apa-apa, tau nggak sih tuh kosong. Aneh deh. Sanjay, lo ngapain sih? Apaan sih? Lo ngapain sih ngebantuin cewek caper kayak gini? Pakai pura-pura jatuh segala lagi biar diperhatiin sama My Sunshine. Kemarin juga dia gangguin kita pacaran. Sal, gak usah nuduh gue deh. Kalau namanya pacaran, status lo sama Dylan tuh pacaran. Dylan aja bilang lo bukan pacar dia. Jangan sembarangan lo ya kalau ngomong. Aja. Kalian nih juga. Ini lagi, hah? Ini bubar ke sana. Cepat cari sana. Turunin semua peralatan. Bantuin turunin peralatan semua. Udah. Ya, apa?
Pak Tatang di titik kumpul ya. Oke. Apaan sih? Korban TV dia. Ayo ke sana. Itu tuh. Ayo cepat-cepat. Eh, semuanya baris dulu. Ya. Semuanya siap-siap untuk buat tenda sambil nunggu teman-teman yang lain datang. Ya. Jadi kalian persiapkan semua peralatan dan boleh kalian buat tenda sesuka kalian mau di area mana. Yang penting masih di sekitar perkemahan, oke? Okay? Oke, Bu. Habis itu kalian langsung ke lapangan untuk apel dan doa bersama, oke? Okay? Oke, Bu. Sebelum itu, Ibu minta semua untuk mengumpulkan handphonenya masing-masing ke Bu Rinda, ya? Karena camping kali ini no handphone. Aduh Bu, saya tuh paling nggak bisa jauh dari handphone. Apa jadinya coba anak zaman sekarang kalau nggak ada handphone? Hampa ya nggak sih? Nggak make sense Bu. Bu, tapi iya Bu, kenapa harus dikumpulin? Nanti kalau ada yang kenapa-napa kan susah ngubunginnya. Udah, nggak ada alasan ya. Kalau misalnya kalian pegang handphone, yang ada kalian itu malah main game, bikin story, bikin status di sosmed. Semuanya itu nanti sudah diatur sama tim teman-teman dari Pramuka. Kalau untuk dokumentasi, mereka yang jadi seksi dokumentasi. Paham? Oke, semuanya kumpulin. Bu Rinda, tolong. Siap, Bu. Dikumpulin satu-satu. Ah, gak asik banget sih, Bu. Udah, jangan banyak alasan, ayo buruan. Kamu cepet. Ya, semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, Bu Rinda. Ben, Dilan, cepet. Bu Danok. Maaf, Bu. Boleh saya izin ke belakang? Tapi jangan jauh-jauh ya, Ben. Iya. Oke, silakan. Kasih, Bu. Kalau nanti ada apa-apa, terus juga orang tua kalian telepon, terus ada juga yang mendesak, nanti bisa langsung para guru yang akan membantu, ya? Orang tua telepon, Bu Rinda yang nanti yang angkat. Ya? Oke, sekarang kita bikin tenda. Yuk. Ayo jalan. Sebelah sana. Yuk. Situ aja, Bu. Iya. Yuk. Aduh. Cono Adap. Ngapain ketawain Ben? Gua enggak kenapa-napa. Gak mungkin gak apa-apa lo ketawanya aja kayak gini, aneh banget. Enggak, Al. Gua bilang, ih lo kepo banget sih. Gua gak kenapa-napa. Terus apa anehnya kalau Ben itu pengen ke toilet karena dia ada panggilan alam? Kenapa lo ketawanya sampai kayak ha-ha gitu? Gimana? Enggak, gue gak begitu. Gue juga gak ketawain dia kok, apa sih lu? Udah, yang ketinggalan nih gue. Aduh. Aw. Udah, gak apa-apa. Aduh. Makanya, jangannya hati-hati dong. Jangan ketawain orang, karma kan? Apaan sih? Dibilangin gue bukan ketawain dia. Ketawain apa dong? Ini juga sakit lagi. Aduh, mau ngapain? Au. Gue pakain krim. Sakit dong, pelan-pelan. Sakit gak, Dil? 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 Ditanya malah diem aja. Bengong lo. ya sakit lah. Aduh. Au. Aduh. Berat banget reaksinya. Aduh, pelan-pelan dong, Al. Lo gimana ini sih? Ini udah pelan-pelan, bersyukur udah ada yang membantu. Ya tapi pelan-pelan gitu, yang niat bantuinnya. Emang ya si cewek caper itu selalu aja ngambil kesempatan kalau gue lagi gak bareng sama My Sunshine. Selalu bikin mental health gue terguncang, tau gak? Lihat aja. Gue bakal bikin si cewek caper itu menjauh dari Dilan.